Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Gaisa. Saya Mutia. Kami dari PAUD Arisalah. Kita akan menyampaikan tentang tata cara makan dan minum yang baik. Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun. Yang kedua, biar makanan yang kita makan diberi berkah oleh Allah, kita harus membaca doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang ketiga, makan dan minumnya pakai tangan kanan. Makan dan minumnya enggak boleh sambil berdiri ya, teman-teman. Yang kelima, makan dan minumnya enggak boleh ditiup ya, teman-teman. Soalnya dikipas aja. Biar terakhir, kalau sudah makan harus baca doa ya, teman-teman. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ata'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Amin. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.